Ya, setelah tadi sidang media oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang mengesahkan apa yang kita nanti-nantikan selama ini. Tahniah rakyat Malaysia, tahniah kepada anda semua dan terima kasih kepada anda semua yang sudah divaksinasi. Kali terakhir kita dibenarkan rentas negeri adalah pada 10 Januari lepas. Kini, selepas genap 9 bulan, esok 11 Oktober 2021, kita bebas pula untuk merentas negeri. Kini, tanggungjawab kembali kepada rakyat. Bagaimana kita ingin memastikan SOP dijaga, kita mainkan peranan masing-masing, kita jaga kita. Supaya kebebasan yang sudah dikembalikan ini tidak akan mengakibatkan penularan COVID-19 sekali lagi. Bagaimana kita akan buka semula dengan selamat, reopening safely. Dengan kebebasan, datang juga tanggungjawab yang besar. Bagaimana kita memastikan selepas kita kembali ke kehidupan normal dalam fasa endemik, kita tidak akan hanya melengkapkan satu kitaran COVID-19 yang kita dah saksikan banyak kali sejak setahun setengah yang lepas. Saya mahu berbincang dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Prof, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Prof, seperti yang kita jangka-jangkakan, rentas negeri kembali dibenarkan bermula esok seperti yang dijanjikan oleh Perdana Menteri. Beliau juga telah mengesahkan sebentar tadi kita akan mencapai 90% populasi dewasa lengkap dua dos vaksin. Sejak beberapa minggu lepas, apabila janji ini dibuat oleh kerajaan bahawa kita capai 90% saja kita akan buka semula sempadan negeri, ada beberapa pendapat berbeza daripada pakar kesihatan. Ada yang setuju, ada yang kata perlu ubah sikit, ada yang masih lagi khuatir dan mencadangkan beberapa fine tune yang kita perlukan untuk memastikan kita tidak buka sewenang-wenangnya dan mengakibatkan risiko penyebaran COVID-19. Reaksi awal Prof berkenaan dengan pengumuman PM esok sudah boleh rentas negeri di seluruh negara. Okey, terutamanya saya ingin betul berkongsikan rasa syukur ya. Apabila dibenarkan merentas negeri ini adalah merupakan satu hasilan ya daripada aktiviti pencegahan dan kawalan jangkitan wabak yang telah kita lalui hampir 18 bulan ya sejak tahun lepas yang telah membuahkan hasil. Kalau kita lihat bahawa vaksin, liputan vaksin yang telah dicapai oleh negara kita antara yang tertinggi di negara Asia Tenggara selepas Singapura. Dan kalau kita lihat pada dewasa sahaja, sudah pun mencapai 90%. Setinggi-tinggi penghargaan kepada anggota Barisan Hadapan, kita dengar tadi daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana kadar kemasukan ke ward dan juga ICU turun lebih 80%. Dan ia merupakan satu kejayaan terutama untuk Barisan Hadapan kita telah bertukus lumus sejak beberapa bulan yang lalu. Dengan itu ya kita semua hampir ya menuju kepada fasa endemik ya dengan pembukaan sempadan negeri yang mana kita hampir insyaallah akan kembali kepada situasi kita sebelum pandemik sebelum ini. Ya. Jadi untuk itu apa yang penting ialah seperti mana yang kita selalu sebut tanggungjawab selepas ini adalah tanggungjawab kita semua. Dan seperti mana yang telah kita berikan komitmen dengan kerajaan juga dengan Kementerian Kesihatan, ini perlu diteruskan bagi membolehkan kita menikmati situasi yang lebih baik ya pada masa-masa yang akan datang. Prof juga sebelum ini mengatakan bahawa Malaysia mungkin boleh berdepan pandemik semula akibat golongan yang enggan divaksin. Masih ada lagi segelintir yang enggan divaksin. Besar manakah risiko yang boleh dibawa oleh golongan ini walaupun mungkin 90% lebih ataupun hampir 100% daripada kita sudah pun lengkap dua dos vaksin nanti? Kita melihat kepada situasi semasa ya, yang mana sekiranya angka jangkitan ya, yang sedia ada ni kita dapat turunkan, besar kemungkinan keboleh jangkitan yang mungkin berlaku juga dapat diminimakan. Di sinilah pentingnya pematuhan kepada SOP ataupun ujian berterusan, ujian kendiri yang dapat dilaksanakan dari masa ke semasa dapat menjadi satu mekanisme ya, untuk menghentikan sebarang lonjakan kes. Saya berpendapat jika kita lihat dari segi data, kadar yang telah pun divaksin termasuk apa tu anak-anak remaja kita, saya melihat
kemungkinan ya risiko itulah rendah ya, dan juga kita lihat kepada kebolehjangkitan sedia ada, dan kita harap situasi itu berterusan dan kita dapat kerjasama juga daripada mereka yang enggan divaksin ini untuk terus patuh kepada SOP seperti mana yang dicadangkan. Sebelum ini kita ada sering bercakap berkenaan dengan konsep imuniti kelompok, bukan sahaja kita tapi di seluruh dunia, herd immunity. Kemudian selepas itu ada juga beberapa pakar-pakar yang mengatakan konsep imuniti kelompok ini masih lagi boleh dipersoalkan, tidak ada sebenarnya konsep imuniti kelompok. Jadi dalam situasi sebegini, kita sudah buka semula, hampir semua, kita sudah buka semula rentas negeri, kita sudah capai 90% populasi dewasa sudah lengkap dua dos vaksin, dan kita akan tingkatkan lagi angka itu dan kita akan luaskan pemberian vaksin kepada golongan umur yang lain pula. Adakah mungkin satu angka yang boleh kita capai supaya walaupun ada golongan anti-vaksin lagi selepas ini, mereka tidak akan mewujudkan sebarang ancaman penularan semula wabak ini? Pada pandangan saya, seboleh-bolehnya kita mencapai liputan lebih 99%. Ya. Maksudnya kita hanya benarkan kurang daripada 1% sahaja yang tidak divaksin bagi membolehkan risiko jangkitan itu dapat dikurangkan semaksimal yang mungkin. Namun dalam situasi semasa, memang agak sukar ya, untuk kita mencapai liputan sedemikian. Dan sekiranya dalam tempoh beberapa bulan akan datang, saya yakin ia dapat mencapai lebih daripada 95%. Ya. Angka sekarang lebih daripada 94%, maksudnya yang menerima sekurang-kurangnya dos pertama. Dan ini akan meningkat, dan dalam masa yang sama, anak-anak remaja kita, dan kita harap juga vaksin, ya, seperti mana yang dicadangkan untuk yang kurang 12 tahun, juga akan dapat membantu dalam konteks kita mendapat liputan yang lebih menyeluruh dan seterusnya mengurangkan risiko berlakunya lonjakan kes. Ya. Apa yang kita tahu, Prof, berkenaan dengan booster dose, dos menggalak? Kita tahu kajian sedang dijalankan dan untuk setengah golongan kita sudah memulakan dan benarkan penggunaan pemberian dos penggalak. Adakah natural secara semula jadinya apa yang kita lakukan, perlu lakukan bergerak ke hadapan adalah memberikan dos penggalak, dos ketiga kepada semua orang yang layak menerimanya? Saya berpendapat itu bergantung kepada data-data semasa yang diperolehi oleh Kementerian Kesihatan. Ya. Sekiranya ada indikasi yang kuat ya untuk menunjukkan bahawa keperluan dos penggalak, pada pandangan saya ia perlu diteruskan bagi membolehkan kita mengurangkan risiko-risiko kemungkinan ya, angka-angka kematian ataupun yang perlu dirawat di dalam ICU meningkat. Sebab situasi yang telah berlaku di sebahagian negara ya, seperti Israel dan beberapa negara Eropah yang lain, menunjukkan sedemikian. Jadi kita harap situasi itu dapat dielakkan, dan untuk negara kita pada pandangan saya, kita perlu melihat data kita sendiri dan juga adanya strain VOC ya, ataupun strain yang mungkin mengakibatkan kadar boleh kejangkitan yang tinggi sehingga akan menjejaskan mereka yang perlu mendapatkan sistem perkhidmatan kesihatan di hospital. Pada masa ini, pada pandangan saya, semua garis panduan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan adalah memadai ya, untuk kita ikuti, dan sekiranya dinasihatkan untuk mendapatkan dos penggalak, pada pandangan saya ialah merupakan langkah-langkah yang perlu kita patuhi. Selain daripada dos penggalak, Prof, apa yang kita tahu adalah itu adalah satu perkara yang kita sedang lakukan. Tapi kita juga sering bercakap berkenaan dengan sebelum lagi rentas negeri dibuka, dari lama pun kita bercakap berkenaan dengan desentralisasi, iaitu kita berikan sedikit autonomi dan tingkatkan kuasa negeri untuk memantau dan menguatkuasakan SOP dan juga polisi berkenaan dengan pembendungan COVID-19. Mungkin kali ini sesuai untuk kita bercakap semula berkenaan dengan topik ini. Apabila kita sudah buka satu negara, kita berikan, kita kembalikan tanggungjawab kepada rakyat. Adakah mungkin masih yang sesuai untuk peringkat persekutuan mungkin beri sedikit kuasa dan kebebasan kepada negeri untuk memantau situasi di negeri masing-masing agar penguatkuasaan SOP dan juga penularan COVID-19 boleh menjadi lebih baik, kerana setiap negeri itu lain dan mungkin pentadbir di peringkat negeri itu lebih mengetahui? Secara umum, kalau kita lihat dari segi penguatkuasaan Undang-Undang Akta 342 tersebut, kita mempunyai struktur ya, Kementerian Kesihatan ya, yang mana mereka mempunyai organisasi hingga ke setiap daerah ya, dan juga mungkin-mungkin yang tertentu. Dan ini sebenarnya boleh dibantu sebenarnya di peringkat negeri melalui kawal selia negeri masing-masing untuk menambah baik dari konteks pemantauan dan juga memperkasakan ya, setiap individu dalam masyarakat tersebut. Namun saya berpendapat apa yang penting di sini sama juga seperti yang kita lakukan sebelum ini. Penguatkuasaan tu pada pandangan saya adalah merupakan langkah terakhir sebenarnya. Yang penting kalau misalkan kita sendiri mampu untuk melakukan ya,
memilih keputusan yang terbaik, ya, mencapai keadaan yang mana dapat melindungi diri kita dari sebarang potensi jangkitan, itulah lebih baik daripada hanya bergantung semata-mata kepada pemantauan dan penguatkuasaan oleh orang lain. Jadi kita memerlukan kerjasama semua pihak, ya, mereka yang telah mungkin berpengalaman dan juga mereka di peringkat komiti untuk sama-sama menggerakkan keadaan ini, sama-sama mengingatkan antara satu sama lain bagi membolehkan situasi terus bertambah baik, ya, pada masa yang akan datang. Okey, kita masih mengambil pendekatan tunggu dan lihat berkenaan dengan booster dose, dose penggalak, Prof. Tapi apa yang boleh Prof jangkakan bergerak ke hadapan? 2-3 tahun ke hadapan, kita jangka COVID-19 akan menjadi endemik seperti sesama flu dan sebagainya. Apa yang kita boleh jangkakan? Adakah kita mungkin dalam masa 2-3 tahun, 4-5 tahun akan datang akan perlu mengambil vaksin COVID-19 mungkin sekali setahun seperti flu dan sebagainya? Adakah itu realiti kita dalam beberapa tahun akan datang ini? Kemungkinan seperti mana jangkitan flu, ya, yang mana memerlukan vaksin setiap tahun, terutama mereka-mereka dalam kumpulan rentan, ya, mereka yang berusia emas dan sebagainya, juga mungkin akan diikuti oleh jangkitan COVID-19 ni. Namun kita tidak tahu bagaimana keadaannya disebabkan oleh kita lihat terdapat mutasi dan juga varian, ya, yang muncul dari masa ke semasa. Namun dalam tempoh yang terdekat ni, dalam tempoh 1-3 tahun yang akan datang, saya jangkakan memang kita memerlukan vaksin, ya, bergantung kepada circulation, maksudnya peredaran mutasi varian yang mungkin menyebabkan penggunaan vaksin yang pernah dilakukan sebelum ini tidak lagi berkesan, maksudnya memerlukan lagi vaksin yang terbaru, ya, terkini secara contemporary dengan jenis varian virus yang ditemui. Namun kita melihat, perlu juga melihat kepada data-data semasa supaya ianya lebih tepat untuk dilakukan secara klinikal. Varian baru itu yang menarik untuk kita bincang, Prof. Kerana selama ini pun kita menggalakkan cukup orang untuk mengambil vaksin, kerana jika ramai masih lagi belum divaksin, virus itu boleh menular dan menjangkiti lebih ramai orang, dan kemungkinannya untuk mutasi menjadi varian baru adalah sangat tinggi seperti kita lihat dengan Delta, Alpha, Gamma dan sebagainya. Dan ketakutannya adalah satu hari nanti jika ia menular, ia akan menular dalam bentuk varian yang menjadi vaksin resistant, iaitu varian itu akan mempunyai kekebalan kepada semua vaksin yang kita ada setakat ini. Saya faham mungkin data belum lagi cukup di peringkat dunia. Tapi apa yang kita tahu berkenaan dengan berapa ramai atau berapa peratusan orang kena divaksin, angka yang mungkin selamat untuk COVID-19 ini tidak menular sehingga boleh mewujudkan varian baru yang mungkin menjadi vaksin resistant? Saya berpendapat dalam konteks itu, kita memang perlu melaksanakan dua strategi, ya, secara serentak. Maksudnya dalam masa yang sama memastikan vaksin dapat diberikan liputan, ya, pada mereka-mereka yang perlu divaksin, dan dalam masa yang sama pematuhan terhadap SOP untuk memutuskan jangkitan itu perlu juga dilaksanakan. Kalau itu dapat dilakukan, ya, secara selari, parallel dan juga sentiasa diberikan perhatian, saya berpendapat kemungkinan, ya, untuk mutasi berterusan, ya, berlaku dalam di luar jangkaan dapat dikekang. Apa yang berlaku ialah di kalangan kita masih memandang mudah, ya, kepada nasihat-nasihat yang diberikan seolah-olah ia tidak berlaku kepada kelompok mereka, padahal keadaan tersebut boleh saja berlaku kalau kita lihat kepada data-data ataupun risiko-risiko yang telah dikaji. Saya berpendapat dari masa ke semasa kita insya-Allah akan memperolehi, ya, satu laluan, ya, yang mana melalui teknologi terkini kita dapat mengatasi keadaan tersebut. Namun kebergantungan sepenuhnya kepada teknologi perlu juga diikuti dengan perubahan tingkah laku, ya, untuk sama-sama membantu membendung tularan jangkitan tersebut di kalangan masyarakat. Okey, Prof, akhir sekali, kita perlu hidup dengan COVID-19 itu apa yang sudah kita tahu setakat ini. Vaksin masih lagi senjata utama kita, tapi bila kita bergerak semakin ke depan nanti selepas ini, kita perlu hidup dengan COVID-19 dan mungkin akan ada cara-cara lain juga yang akan lebih prominent daripada vaksin mungkin dalam masa beberapa bulan maupun beberapa tahun akan datang. Antaranya adalah ubat Molnupiravir yang Kementerian Kesihatan sudah pun mengesahkan bahawa mereka sudah pun menempah Molnupiravir ini. Apa yang kita tahu berkenaan dengan ubat ini, Prof? Adakah kita boleh jangka mungkin dalam masa setahun dua akan datang, ia seperti kita sakit kepala, kita makan pil, insya Allah boleh sembuh, Prof?
sama juga seperti ubat-ubat antiviral yang lain, biasanya indikasi untuk ubat-ubat antiviral ini bergantung kepada keadaan klinikal seseorang. Ya. Lagi cepat seseorang itu dikesan mendapat jangkitan, maksudnya lebih cepat rawatan itu diberikan, maksudnya tindak balas terhadap rawatan yang diberikan itu adalah lebih baik. Jadi pada pandangan saya, apa sahaja ubatnya, sama ada antibiotik, antiviral dan sebagainya, apa yang penting di sini ialah sebelum jangkitan itu berlaku, kita perlu melakukan langkah-langkah pencegahan bagi mengelakkan jangkitan. Dan sekiranya dia jangkiti, ia perlu didiagnose secepat yang mungkin bagi membolehkan ubat tersebut dapat memberikan kesan yang baik. Pada pandangan saya, ubat tersebut pada waktu ini harganya agak tinggi dan mungkin pada masa akan datang apabila ia telah dipasarkan secara meluas, ya, mungkin ia akan standing dengan ubat-ubat yang lain. Namun pada pandangan saya, dari masa ke semasa, data-data perlu dipantau bagi membolehkan sebarang rawatan yang kita berikan kepada pesakit memberikan manfaat dan juga kebaikan-kebaikan seperti mana yang diharapkan.